sahabatkompas.com. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 3.895 kasus baru COVID-19 pada Selasa 29 Maret 2022. Maka hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.005.646, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 10.092 kasus sembuh COVID-19. Sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.735.055. Kemudian masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir dilaporkan ada penambahan 108 kasus kematian. Sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia mencapai 154.882 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 158.102 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat ada 115.709 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini menurun 6.305 kasus dari data hari sebelumnya.